Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman memastikan masuknya nama menantu Jokowi, Erina Gudono, dalam bursa calon Bupati Sleman merupakan aspirasi DPC Partai Gerindra Sleman. Ia menyebut keputusan akhir tetap berada di tangan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Habibur Rahman menjelaskan pertimbangan nama Erina Gudono masuk bursa calon Bupati Sleman karena keluarganya turut berjuang memenangkan pasangan Prabowo Gibran di Sleman, Yogyakarta. Habibur Rahman juga berpandangan pemimpin perempuan kerap mendapat atensi lebih di masyarakat. Usulan tersebut salah satunya mungkin karena memang keluarga beliau ikut all out ya, berjuang memenangkan Prabowo Gibran di Sleman, juga mungkin karena memang seorang tokoh juga yang dikenal masyarakat, apalagi perempuan ya. Saat ini memang jarang pemimpin perempuan, dan ketika ada pemimpin perempuan mendapat atensi yang lebih dari masyarakat. Intinya hal-hal tersebut akan dinilai nanti dan akan diputus oleh Pak Prabowo. Jelang pilkada serentak November mendatang, nama menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, muncul di bursa bakal calon Bupati Sleman dari Partai Gerindra. Erina disandingnya dengan sejumlah kader Gerindra yang dibidik untuk maju di pilkada. Munculnya nama Erina di bursa bakal calon Bupati Sleman bukan tanpa alasan. Ketua DPC Partai Gerindra Sleman menyebut masuknya nama Erina dengan pertimbangan bahwa Gerindra butuh kader muda. Dan ini berasal dari masukan internal partai di pusat maupun daerah. Satu putra daerah ini kami yang sami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina. Sementara menurut peneliti SMRC, Saidiman Ahmad, walaupun baru sebatas wacana, popularitas Erina lebih baik dibanding calon lainnya. Meski demikian, untuk maju dengan calon yang diusung Gerindra tetap membutuhkan dukungan partai lain. Oke. Kalau kita lihat nama-nama yang dimunculkan oleh Gerindra kan mungkin tidak ada yang sepopuler Erina sekarang ini ya, sebagai sosok pendamping Kaesang Pangarep. Jadi popularitas ini sangat penting. Kan biasanya di dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif, bahkan pemilihan presiden, modal pertama yang harus dimiliki oleh seorang kandidat adalah popularitas. Di Sleman ini Gerindra kan tidak bisa mengusung sendiri calon bupati, masih butuh sekitar 4 kursi tambahan dari 6 kursi yang sekarang diduduki oleh Gerindra di sana. Karena itu butuh kekuatan politik di luar Gerindra. Nah, jadi pasca pemilu, kini partai-partai politik tertuju pada pilkada serentak yang digelar November mendatang. Dan siapapun calon kelak yang berkontestasi, tentu besar harapan bisa membawa kebaikan bagi daerah yang akan dipimpinnya. Tim Liputan, Kompas TV.